Hai guys, kembali lagi ke Insert Talent. Di setajam silet. Kok insert tapi setajam silet? Jadi pemirsa, hari ini kita kembali lagi bersama entertainment news terkenal. Jadi berita yang lagi hot sekarang adalah Raffi Ahmad sedang dunia. Benar sekali. Udah. kayak ini dong conversation. Oh iya. Ini lu lagi ngotom. Iya. 1, 2, 3. Enggak, kita ceritanya apa dulu? Raffi Ahmad. Oke. Okay. Raffi Ahmad rehat. Kamu terbalik tuh. Dia muter balik. Iya. Nanti kasih gue dong, gue mau edit. Iya, lo enggak usah. Kembali lagi ke di. Oh, di. Di silat. Apa sih? Di setajam silat. Oke. 1, 2, 3. Kembali lagi di setajam silat. Jadi ada apa? Jadi ada. Nah, jadi ceritanya gue pura-pura skrip. Berita kali ini. Berita kali ini, hari ini kita akan membawakan berita yang lagi sangat-sangat hot. Apa tuh? Jawab sih. Iya dong. Pemirsa, Raffi Ahmad, fenomenal terbesar di Indonesia. Siapa yang tidak tahu Raffi Ahmad? Oh my god, Angel. Raffi Ahmad terkenal dengan aktingnya yang sudah melampaui dunia. Emang Raffi Ahmad acting? Enggak, iya dulu. Di awal dengan dulu. Acting, dulu banget. Sekarang dia menjadi host. Ulang. Action. Diawali dengan acting. Aku kan enggak bisa. Susah deh bawa acara. Dari karirnya yang dimulai dari acting, sekarang dia sudah membawakan acara Maksimal. Gue hampir denger Maksimal. Salah, Maksimal Minimal. Minimal sehari 10 tapping. Ulang. Diawali dengan karirnya yang dimulai Maksimal dari rancangan. Aku jangan nervous. And action. Sudah 20 tahun di karirnya kali ini si Raffi Ahmad. Ahmad si Raffi. Bang bang. Ulang dong. Masukin YouTube dong, Ras. Bloopers dong. And action. Yang ngomong kan 5, 6, 7, action. Dan keluarganya dan istrinya Gigi beserta anaknya Rafata, mereka memutuskan untuk travel keliling dunia. Kemana itu? Mana gue? Dia akan cuti selama, menurut ramalan mama, dia akan cuti minimal 3 bulan untuk memperbaiki suaranya yang sudah cukup hilang. Terakhir dikabarkan melalui uploadan YouTube-nya Baim, dia akan memberikan Raffi Ahmad mobil baru. Tapi untuk sekarang ini kita belum tahu ya kalau misalnya itu clickbait atau bukan. Semoga saja bukan. Karena nggak mau tidak bantu. Mungkin. Ini lo ngabisin memori. Masa 5 menit. Karena siapa yang mau memberi sahabat terbaiknya mobil? Apalagi Lamborghini. Deng 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 deng. Bukan saya. Bukan dia.
dan bukan manusia. Juga mari kita kupas setajam mari kita kupas setajam semangka. Lo udah berarti Raffi Ahmad dilaporkan. Kok kayak goyang sih? Kok kayaknya males ngedit beneran banget ya? Enggak. Lo halu. Kok gue kayak goyang? Kenapa mobil Raffi Ahmad yang Lamborghini yang baru saja dimodif terbakar? Mari kita kupas setajam silet. Seperti yang diketahui, mesin mobil Lamborghini itu ada di belakang. Namun, terbakarnya itu dari bagian depan mobil Lamborghini-nya. Mm-hmm. Apakah ini sebuah mistake by humans? Saya punya pertanyaan. Sebuah konspirasi. Tidak usah dijawab. Dari mana referensinya kalau misalnya Lamborghini itu ada di belakang ininya mesin? Siapa? Mohon maaf, ini tuh gak pernah ada sesi tanya jawab. Kan ceritanya netizen. Selamat datang di mata Rares. Oh, dia netizen. Iya, dia mau di Ayunda. Ceritanya lo suka belajar ya? Selamat datang di Narasi TV. Jangan sebut merek maksud. Selamat datang di mata Rares dan Diva. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ibu, bukan ibu ya. Oke, udah terkenal banget ya di Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu? Mbak Barbie Kurmala. Mbak Barbie Kurmala. Oh iya, terus. Oke. Okay. Ya itu Mbak. Fula, tau nggak Fula Barbie yang pasti jual Barbie. Fula. Iya. Yang tapi sangat yang spesial ya itu. Fenomenal sekali di Indonesia. Yaitu siapa Mbak namanya? Oh. Saya kira saya akan diperkenalkan ya. Furla Kumalasari. Selamat datang Mbak Furla. Selamat datang Mbak. Apa kabar? Baik, apa kabar kalian? Baik. Wah, gimana Mbak sekarang populer sekali di Indonesia ya. Iya. Di semua sosial media saya lihat kayak brats. Furla. Saya lihat semua di sosial media, semuanya muncul di explore tuh Mbak Furla gitu. Iya. Saya juga bingung kenapa bisa muncul terus. Saya juga bingung kalau misalnya saya cari ketik Furla, udah bukan merek tas lagi, tapi muka saya semua yang muncul. Explore saya juga saya, terus YouTube juga saya, terus Facebook juga saya. Pokoknya full of myself. Gimana Mbak perasaannya? Apakah kayak terbebani kayak satu Indonesia tuh ngomongin Mbak? Apa Mbak kayak gatel-gatel gitu? Sebenarnya enggak sih ya, karena emang gimana sih orang tuh emang kalau pengen ngomong ya ngomong aja. Saya mah gak usah didengerin orang. Sebenarnya kayak Mbak Furla ini pernah kuliah di luar negeri? Iya, di luar negeri ya. Di mana kalau saya boleh tahu? Serius banget. Bodoh banget. Di Brisbane. Di Brisbane. Yes. Brisbane. Saya baru tahu loh itu Brisbane itu ada. Pak, bukannya bacanya tuh Brisbane? Saya tinggal di sana 20 tahun masa enggak. Berarti 20 tahun salah ya. Berarti Inggrisnya fasih ya, Mbak? Fasih. Let's talk in English from now on ya. English, Australian, or British or American. Any kind of English. Of course. Even Chinese English. Okay, so what is your favorite food from Brisbane? Brisbane? Yes. Sepertinya tempe. I said in English. Oh, sorry. Tempeh frozen. Tempeh also in Indonesia, ya? My thought, there is no English for tempeh because cuman. Oh my god, you're big piggy. Gue mau tidur. Boong. Kamu mau deh. Ini masih sampai jam 1. Enak banget.
Kita mau makan gak? Ya. Wrap up. Jadi udah mbak, nggak perlu lagi. Berat ingin makan. Jadi segitu saja di Setajam Silat. Katanya mata belum kelar. Setajam. Apa kalau boleh tahu? Oh, sebelum kita mengkelarkan, sebelum kita selesai dengan acara ini, sebelum kita sudahi acara ini, apakah Mbak Furla akan bernyanyi sedikit tentang bernyanyi sedikit akan single nih? Oh, lagunya tuh yang populer di TikTok ya, Mbak? Iya. Yeah. Oh, iya kan? Bukan lagunya. Yang... Kalau lagu Mbak bukan yang populer di TikTok. Yang gayanya gini. Oh iya. Itu lagu Mbak kan? Entah apa. Iya. Oh, entah apa. Entah apa. Yang meras lungki. Terima kasih Mbak Furla. 5, 6, 7, 8. Ucapkan pada yang kuasa, kau telah tiada. Mari kita wrap up Setajam Silet bersama Mata Rawat, Mata Diva. We're signing out. Peace. Jadi ntar backgroundnya mau kita ganti warna apa, guys? Kita ganti apa? Sekarang bisa. Gimana caranya? Kan green screen. Iya, gimana caranya? Di Premiere Pro. Oh iya, bisa. Bisa. Naik roller coaster 1 2 3. Kedinginan. Sosabila, signing up. Terakhir, penutupan, ubur-ubur. Sambil ngomong ya. Oke. Gimana ngomong apa? Sosabila signing out. Oke. Marisha signing out. Iya, terus tadi kita bertiga. Karen signing out. We're signing out. Iya, oke. Iya, mesti. Buru-buru apa? Enggak usah pakai lagu. Gini signing out. Gitu. Oke. Sosabila signing out. Poker face dulu dong awalnya. Kok aja udah aneh enggak? Enggak sanggup. Astagfirullah. Go. Sosabila signing out. Atish. Dih, kita mau makan. Dia belum enggak mau muncul. Dia belum enggak mau muncul appearance sama dia. Mau signing out. Ya udah. Kami bertiga akan sign out segera. Klik. Don't forget to click like. Elo nanti bisa ngeditin kayak subscribe. Lo bisa ngedit like. Yang kayak setting, terus ini gue pencet setting. Terus ada pilihan lockout. Are you sure? Yes. Udah lo sendiri aja. Pokoknya ingat ya, di situ setting, di situ lockout. Di sini setting, lockout. Are you sure? Yes. Bye. Woo. Tutup.